warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, kemarin tempat ini masih penuh dengan tembok, kayu-kayu, ya, genteng. Dan kemarin kita mulai hancurkan dan sudah kita robohkan. Ini proses untuk meratakan, ya, meratakan tanah. Nanti malam insya Allah akan kita jadikan tempat ini untuk jamaah putri yang nyambung dengan musola. Biasanya putri di atas ya, tapi kita akan rubah putri nanti di bawah. Nah, di tempat ini kita akan bangun insya Allah gedung pertemuan dan juga ke perluasan ya, perluasan musola untuk yang putri, gedung pertemuan dan asrama putra 3 lantai insya Allah. Nah, hari Senin saya harus bayar administrasi semuanya untuk pembangunan dan pembayaran tanah masih kurang 5 miliar. Senin besok harus kami bayarkan. Sampai pagi ini sudah terkumpul dana dari jual ini jual itu dan yang masuk lewat transfer kawan-kawan sudah terkumpul 600 juta rupiah. Jadi masih kurang 4,4 miliar ya, kurang 4,4 miliar terhitung saat ini sampai nanti Senin. Nah, kalau antum ingin ikut andil, transfer ke nomor rekening saya ya, BSI 77300400077 ya, atau BCA 015209214, atau nomor rekening saya yang lain yang atas nama Novel. Kalau mau minta rekening yayasan, saya ada rekening yayasan. Cuman saat itu pernah saya share rekening yayasan, semua minta rekening pribadi saya. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini traktor masih bekerja dari kemarin siang ya sampai semalam jam 10 malam, lanjutkan pagi ini bekerja tanpa kenal lelah, tanpa henti insyaallah. Saya juga baru nyampe dari Jakarta, barusan nyopir ya. Belum mandi ya, maaf belum mandi ya, seperti ini di proyek. Ini kita akan bersihkan, sebentar lagi mungkin kita akan jebol agar musolanya nyambung ya, karena nanti lagi Jumatan. Ini akan dipakai Jumatan tempat ini. Musola Ar-Raudhah ini dipakai untuk Jumatan. Alhamdulillah. Yang penting kita bergerak al-harakah barakah. Kalau bergerak insyaallah berkah. Ya obah mawah mamah kata orang Solo. Obah mamah, kalau bergerak nanti bisa makan. Saya melakukan yang bisa saya lakukan, antum melakukan yang bisa antum lakukan, kita lakukan yang bisa kita lakukan. Yang penting di jalan Allah Subhanahu wa taala, sesuai aturannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kawan-kawan yang di IG, IG saya yang kemarin centang biru itu lagi bermasalah. Jadi saya kembali kepada IG saya yang lama. Cuma namanya saya rubah jadi Novel Alidrus. Dengan followers ini 130 ribu sekian ya. Novel Alidrus dengan follower 130 ribu sekian. Akun IG tersebut lagi saya proses untuk centang biru biar jelas gitu ya, biar jelas. Doakan prosesnya mudah dan segera muncul centang birunya untuk akun Novel Alidrus. Nah, sahabatku dimanapun antum berada, kalau antum mau ikut andil, apapun mau doa, ya mau share, ya mau transfer sejumlah berapapun, maka itu akan sangat membantu perjuangan saya dan kawan-kawan di Majelis Ar-Raudhah ini. Di sini banyak teman-teman saya yang bekerja tak digaji ya, tapi dengan tenaganya. Ya tinggal di sini bantu ngepel, bantu nyapu, bantu bersih-bersih, bantu angkat-angkat. Enggak dikenal orang sekalipun ya, enggak ada yang kenal, tapi Allah enggak pernah melupakan hamba-hambanya. Allah Maha mengerti, Allah Maha mengetahui. Ya Allah Maha membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, itulah arti ikhlas, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan video live streaming pagi singkat ini ya mudah-mudahan manfaat ya, dan angka 5 miliar hari Senin itu tercapai bahkan lebih dari itu sehingga kita bisa segera membangunnya. Nah, mudah-mudahan Allah taala menggerakkan hati kita untuk bersemangat memperjuangkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.